PMKS disaran rebut peluang daftar SSM secara percuma. Lebih 15,000 rakyat Kelantan dijangka meriahkan Rumah Terbuka Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Wilayah 12 Mei 2023 bersama saya Miza Isti Muhammad dan kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung petang ini bersama Sabah, Selangor dan juga Sarawak. Baik, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disaran merebut peluang inisiatif pendaftaran perniagaan secara percuma yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ini bagi melayakkan mereka menikmati kemudahan dan insentif termasuklah agihan subsidi minyak masak. Ramai di antara mereka takut. Mereka takut kalau mereka mendaftar, mereka kena bayar cukai. Jadi itu yang mungkin menghalang mereka daripada mendaftar. Jadi kita nak bagi tahu mereka tak perlu bayar cukai kalau pendapatan mereka rendah. Ya? Apabila kita membuat keputusan untuk mensasarkan subsidi minyak itu untuk mereka, jadi kalau mereka tak berdaftar, maka rugilah mereka. Ya? Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2023. Insentif pendaftaran perniagaan secara percuma oleh SSM telah dilaksana sejak 2020 dengan keseluruhan peruntukan bernilai RM10 juta. Tindakan Majlis Peguam meluluskan usul tidak percaya terhadap Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menerusi Mesyuarat Agung Luar Biasa kemarin dianggap sebagai hak badan profesional itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Osman Said berkata Kerajaan Malaysia Madani menekankan aspek ketelusan dan accountability serta semua pihak mempunyai hak bersuara. Kerajaan Madani ini kerajaan yang mengamalkan demokrasi dan kita mesti terbuka menerima kritikan daripada rakyat ataupun pada badan profesional. Dan bagi saya, Kerajaan Madani mesti menjadi kerajaan yang bertanggungjawab lah, yang menekankan kepada aspek transparansi dan accountability. Beliau berkata demikian selepas Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Pengerang di Bandar Penawar Kota Tinggi. Baik, Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Kelantan malam ini dijangka meriah dengan jangkaan kehadiran lebih 15,000 pengunjung. Jadi untuk perinciannya kita langsung bersama Amirul Hafiz Rosli di Kota Baru. Silakan Amirul. Terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini saya berada di perkarangan Stadium Sultan Mohamed IV Kota Baru untuk meninjau keadaan Rumah Terbuka Malaysia Madani yang akan berlangsung untuk malam ini. Dan untuk perincian berkenaan persiapan untuk Rumah Terbuka malam ini, kita bersama dengan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, YB Nik Nazmi Nik Ahmad yang juga peneraju untuk Rumah Terbuka ini. Apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih YB kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. YB, boleh cerita sikit berkenaan dengan sasaran YB untuk Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kelantan ini khususnya? Okay, Alhamdulillah, kita mensasarkan sekitar 15,000-20,000 orang untuk hadir pada Rumah Terbuka Madani yang akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, dan ada pelbagai aktiviti menarik ketika Rumah Terbuka Madani tersebut. Dan pada masa yang sama, kami di NRECC kita mengadakan Karnival Alam kita yang bermula dari semalam sehingga ke petang ini sebelum berlangsungnya Rumah Terbuka Madani, yang mana kami menampilkan pelbagai aktiviti yang melibatkan agensi-agensi dan jabatan-jabatan di bawah NRECC untuk menarik orang ramai datang ke tapak. Mungkin ada kelainan dari sambutan Rumah Terbuka Malaysia Madani ini yang berbeza dengan negeri-negeri lain, YB? Jadi kali ini kita menggabungkan sebagaimana saya kata tadi, Karnival Alam kita yang sebelum ini kita buat secara tersendiri di Pulau Pinang. Itu yang pertama, ini kali kedua. Cuma kali kedua ini kita jalinkan sekali dengan Rumah Terbuka Aidilfitri Madani. Jadi ada banyaklah ya, aktiviti. Mungkin mereka yang nak datang lebih awal daripada
kawasan yang lebih jauh, Kuala Kerai, Gua Musang, Jeli dan sebagainya, mereka boleh datang hadir dulu. Ya. Kalau selepas solat Jumaat, hadir ke karnival alam kita, ada pameran, perhilitan, ada kita ada model rimau dan sebagainya. Kita ada tentang soal banjir, meteorologi, banyaklah ya, yang sangat berkaitan dengan alam sekitar dan perubahan iklim. Jadi kita jemput datang dan kemudian malam mereka boleh bersama-sama dengan PM, boleh makan juadah raya di rumah terbuka. Okey, sedikit harapan YB sendiri untuk apa? Untuk rumah terbuka Malaysia Madani ini yang julung kalinya diadakan di Kelantan ini. Ya, saya berharap rumah terbuka Aidilfitri Madani ini yang mana kita buat di 6 buah negeri. Ya, jadi ini adalah satu konsep yang berbeza sebenarnya dengan kos yang lebih rendah berbanding dengan dibuat di satu tempat sebelum ini. Ya, jadi itu bagi saya menjawablah beberapa persoalan yang timbul, dan kedua ia membolehkan kita di kerajaan pusat di Putrajaya untuk turun dan mendekati orang ramai. Ya, kalau tidak orang yang kena pergi ke Putrajaya. Kali ini kita turun sendiri dan kita memang menjalinkan kerjasama termasuk dengan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan Kerajaan Negeri yang kita libatkan di dalam organisasi program. Jadi tujuan dia ialah untuk kita meraihkan Aidilfitri sebagai satu rakyat Malaysia yang rapat dan mempunyai silaturahim yang baik. Okay. Okay, terima kasih YB sudah untuk bersama kami untuk petang ini. Jadi itu saja perkongsian saya. Akhiri dengan satu pantun. Salam Madani pembuka cerita, sambut Aidilfitri meriah rasa. Terima kasih YB kita, santuni rakyat ke rumah terbuka. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Amirul. Dan seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Napizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini yang hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga di sekitar Lembah Kelang. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Cuaca yang cerah dan kurang hujan masih lagi dilihat berlaku untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada hari ini. Dan keadaan cuaca yang kurang hujan dijangka juga pada keesokan harinya untuk kebanyakan kawasan-kawasan terutamanya di negeri-negeri di sebelah utara Semenanjung. Oleh itu, orang ramai masih lagi dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan kurangkan aktiviti di luar rumah pada waktu tengah hari berikutan keadaan cuaca yang agak panas terik. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Bagi negeri Sabah juga ribut petir pada petang ini dilihat hanya berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Kenaan. Namun begitu untuk negeri Sarawak, ribut petir dilihat berlaku di beberapa bahagian seperti di bahagian Kapit, Mukah, Betong dan juga Sibu. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk bahagian-bahagian ini dijangka juga akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Untuk keadaan semasa kawasan perairan di sekitar negara pula, angin dilihat bergerak daripada arah yang pelbagai dan dengan kelajuan yang sederhana. Namun begitu, kelajuan angin di sekitar kawasan Selat Melaka Utara dan juga di sekitar bahagian Phuket dilihat bergerak dengan kelajuan yang agak tinggi iaitu sekitar 30 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua untuk kawasan perkapalan yang berwarna jingga dan kategori pertama untuk yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, terima kasih Napizi dari Met Malaysia. Kerja-kerja menaik taraf Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC di Padang Mat Sirat dengan peruntukan RM45 juta telah siap. Ia bersedia digunakan sebagai lokasi utama Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023-2023. Menurut pengerusi jawatankuasa infrastruktur dan kebersihan 523 Wan Kamarul Faizal Wan Kamardin, pihak Lembaga Pembangunan Langkawi LADA telah menyerahkannya kepada pihak penganjur pada 14 April lalu. Antara skop kerja naik taraf Dewan 5 adalah melibatkan penukaran sistem penghawa dingin, penukaran sistem elektrik dan juga beberapa kerja-kerja infrastruktur seperti naik taraf kawasan parkir. Naik taraf dilakukan bagi memberi keselesaan kepada syarikat pempamer termasuk delegasi terlibat membabitkan 60 buah negara. Juga buat puluhan ribu pengunjung yang dijangka melawat pameran sepanjang 5 hari berlangsung. Sementara itu, kadar tempahan bilik sepanjang tempoh berlangsung 523 di pulau ini meningkat sehingga 90%. I would say in terms of booking memang 100%, tapi along the way itu kadang-kadang ada cancellation. Cancellation yang bukan salah diorang, kadang-kadang circumstances require them to cancel. Bertemu kembali. Esok Rumah Terbuka Malaysia Madani dijadual berlangsung di Terengganu dan orang ramai boleh mengunjungi ke Dewan Al-Mutafi Billah Shah Yuniza bermula pukul 7 malam hingga 10.30 malam. Jadi untuk melihat persiapan sebelum berlangsungnya majlis, kita terus saja bersama wartawan Azrul Faizal Jusor di sana. Silakan Azrul. Ya, Mirza, kini saya berada di Dewan Al-Mutafi Billah Shah di Yuniza ataupun Universiti Sultan Zainal Abidin di Kampus Membadak Kuala Nerus untuk memberikan gambaran terkini bagi persiapan bagi Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlangsung pada esok hari bermula pada pukul 7 hingga 11 malam. Dan ini merupakan satu ataupun suasana ataupun sedikit gambaran kami berikan untuk anda hingga hari ini. Itu persiapan telah pun mencapai, boleh kami kongsikan, lebih kurang 90%, dan ini merupakan satu-satu persediaan yang paling gemilang diberikan oleh pihak tuan rumah pada kali ini. Dan boleh saya kongsikan juga apa yang pasti pada majlis esok hari, iaitu akan diteraju oleh Kerajaan Negeri Terengganu selaku tuan rumah dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup selaku Kementerian Peneraju bagi dan juga dibantu oleh semua agensi yang terlibat. Dan untuk majlis esok hari juga di sini di tempat di pekarangan Dewan Al-Mutafi Billah Shah ini disediakan dua buah kemah besar, sambil disediakan juga untuk sebanyak 56 kemah Arabian yang telah pun disiap dinaikkan di hadapan saya ini. Dan apapun yang pastinya, kesemua ini akan mampu menampung seramai 3,000 pengunjung dalam satu-satu masa. Jadi dijangkakan ataupun diramalkan juga pada Majlis Rumah Terbuka ini diramalkan juga lebih daripada
daripada 15,000 pengunjung dijangka hadir ke Uniza ini bagi sama-sama meraihkan bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi antara yang pastinya pasti menarik tumpuan yang menjadi bualan juga, apakah hidangan ataupun juadah yang disediakan esok hari ini pastinya akan beridentikan negeri Terengganu, iaitu masakan yang bertradisikan negeri Terengganu seperti lemang, kita ada ketupat palas, juga nasi minyak, nasi kemok dan juga nasi dagang. Itu antara juadah utama yang akan disediakan untuk anda yang hadir ke Uniza pada esok hari. Dan pastinya untuk para pengunjung terus diberikan peringatan juga perhatian bahawa pihak Uniza turut memberikan kemudahan memakai kenderaan anda memasuki di dalam Uniza ini. Mereka perlu mematuhi segala peraturan dan juga arahan pihak keselamatan sepanjang majlis berlangsung. Jadi kita harapkan segala-galanya akan berjalan lancar dan juga sama-sama kita hadir pada esok hari pagi Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang akan bermula pada pukul 7 hingga 11 malam. Jadi sekian untuk perkongsian kami dari Terengganu bagi waktu ini, dan kita kembali semula bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hazrul. Perkembangan dari Sabah petang ini, pelaksanaan kadar gaji progresif tingkat keupayaan tenaga buruh tempatan. Jadi langsung ke studio RTM Kota Kinabalu bersama Muhammad Diah Salah di sana. Silakan Diah. Ya Miza, pelaksanaan kadar gaji progresif memberi suasana relatif baharu sesuai terhadap peningkatan keupayaan tenaga buruh di negara ini. Walau bagaimanapun, cadangan tersebut memerlukan libat urus pelbagai pihak sebelum membentuk kerangka dasar yang boleh dipertimbangkan kerajaan secara keseluruhan. Sebab ini penting. Sebab kita perlu menilai pekerja itu berdasarkan kemahiran. Jadi bila kita faham kemahirannya, dan kita akan tahu kadar gaji yang sesuai untuk tahap kemahiran tersebut. Jadi kita harap dengan pelaksanaan gaji progresif ini akan dapat melihat kemahiran tenaga buruh negara ini dan memastikan mereka mendapat gaji yang sepadan, setimpal, agar mereka tidak berhijrah ke luar negara. Mustafa berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Penyerahan Bantuan Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS Negeri Sabah di Randau. Sekiranya gaji progresif berjaya dilaksanakan kelak, ia dilihat berupaya mengurangkan kebergantungan negara terhadap pekerja asing kerana rakyat tempatan pasti berminat untuk mengisi ruang kerja yang setimpal dengan gaji mereka. Mengenai majlis berkenaan, Mustafa menjelaskan bahawa kerajaan telah meluluskan 16 permohonan bantuan program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS di Negeri Sabah untuk tahun ini dengan nilai peruntukan RM176,550. Beliau turut melancarkan dua buah buku hasil kajian penerima Geran Pembangunan Kesatuan Sekerja GPKS tahun 2022. Kerajaan negeri akan memberi perhatian dan keutamaan dalam menyelesaikan berkaitan isu harga tiket yang melambung tinggi khususnya pada musim perayaan. Situasi tersebut turut mewujudkan masalah terhadap golongan pelajar yang menuntut di Semenanjung untuk balik bercuti ke Sabah. Dan hampir keseluruhan tahun lalu sudah saya buat lawatan dan kita mendapatkan input daripada mereka secara langsung apa isu dan apa perkara-perkara yang mereka pohon, termasuklah masalah tiket pelajar. Ini yang selalu ditimbulkan oleh pelajar berkenaan. Kita akan bawa perkara ini dan akan kaji dan mengenal pasti apa cadangan. Ada beberapa cadangan daripada pelajar berkenaan, nah sekarang tengah kita perhalusi.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Kota Kinabalu. Jelas Dato' Arifin, beliau sering mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Sabah di Semenanjung dalam mendapatkan input dan cadangan mengenai permasalahan yang dihadapi. Mengenai isu tiket penerbangan Semenanjung Sabah, satu pertemuan akan dilakukan dengan pegawai Yayasan Sabah melalui jawatankuasa Tabung Pendidikan Negeri Sabah berhubung peruntukan yang boleh disalurkan. Selain itu, lebih 1,000 unit komputer juga akan diagihkan kepada pelajar Sabah yang memerlukan di Institut Pengajian Tinggi melalui bahagian tugas-tugas khas. Sementara itu, para majikan diminta agar mendapat menawarkan peluang pekerjaan yang sesuai bagi memastikan golongan belia mendapat pekerjaan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata langkah itu juga penting bagi memastikan golongan majikan memperoleh tenaga pekerja yang berkelayakan dan berpotensi mengikut keperluan perusahaan dan industri. Saya harap majikan-majikan yang khususnya yang ada di Sabah memberikan juga kerjasama dan menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai untuk anak-anak kita di Sabah untuk membolehkan mereka berkhidmat di negeri Sabah. Beliau menyatakan demikian di Kundasang Ranau bagi mengulas mengenai program My Future Job yang dikendalikan Perkeso. Sehingga April tahun ini, sebanyak 29,766 peluang pekerjaan telah ditawarkan melalui program My Future Job. Daripada jumlah itu, 467 pencari kerja berjaya ditempatkan dalam sektor pekerjaan. Terdahulu berucap merasmikan program Hari Bertemu Pelanggan Kementerian Sumber Manusia peringkat daerah Ranau, Dato' Arifin berkata kerajaan sentiasa PK dalam meningkatkan mutu perkhidmatan penyampaian kepada masyarakat luar bandar melalui program outreach selain membantu mencari kerja mendapatkan pekerjaan. Beliau yakin pendekatan tersebut berupaya memberi impak positif kepada rakyat sekaligus membantu memperkasa pembangunan ekonomi negara secara menyeluruh. Lebih 2,000 masjid dan surau seluruh negeri Sabah telah menyertai majlis solat hajar dan doa selamat operasi haji bagi musim haji tahun ini. Majlis diadakan serentak seluruh negara itu juga berlangsung sempena sambutan 60 tahun Tabung Haji TH. Antara sambutan dibuat adalah di Masjid Negeri Sabah sebaik selesai solat maghrib berjemaah berlangsung bacaan Yasin doa selamat dan solat hajat dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Sabah Ustaz Suhaidi Kuanting. Lebih 200 jemaah hadir mewakili Tabung Haji, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, sukarelawan, wakil media dan orang awam. Sementara itu, Pengarah Wilayah Tabung Haji Sabah dan Sarawak Datin Haja Nur Laila Haji Said semasa ditemui memberitahu bahawa penerbangan haji Malaysia akan yang pertama akan bermula 21 Mei ini. Beliau turut menasihati bakal jemaah agar mengambil perhatian mengenai sebarang pemakluman aplikasi khas atau menghubungi terus pejabat Tabung Haji berhampiran. Nah, so far yang kita tahu seperti mana kuota 31,600 insyaAllah itulah yang kita akan terbangkan. Dari Sabah kita mengharapkan lebihlah, lebih daripada tahun-tahun sebelumnya dan sekarang ini pun telah mencecah lebih daripada tahun sebelum. Maksudnya tahun 2022 insyaAllah. Baik, sekian perkembangan dari negeri Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak peparan dari negeri lain selepas ini, kita kembali bersama Miza Husni di Angkasa Pre. Silakan Miza. Baik, terima kasih Muhammad Dia. Baik, seterusnya kita ke Sarawak dan antara fokus Bumi Kenyalang pelaksanaan projek kompleks unit hal ehwal agama-agama lain. Jadi untuk bincangnya, kita bersama Bumawin di sana. Silakan. Ya Miza, terima kasih. Projek pembinaan kompleks unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR di Jalan Ong Tiang Sui Kuching kini dilaksanakan mengikut jadual dan dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun hadapan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugamba selaku pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan UNIFOR memberitahu pelaksanaan projek bernilai RM63.6 juta itu kini berjalan lancar sejak dimulakan pada Julai tahun lepas dan kini mencapai 22.6% siap.
Dato' Amar Douglas menjelaskan kompleks 10 tingkat di atas tapak seluas 1.214 hektar itu akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan terutamanya Dewan Persidangan bagi kegunaan UNIFO maupun badan-badan agama di Sarawak. Justru beliau yakin projek tersebut akan siap sepenuhnya mengikut jadual dan mampu menjadi sebuah pusat yang penting dalam mengurus serta menjaga kebajikan badan-badan agama di negeri ini nanti. Beliau memberitahu demikian pada sidang media di Kuching. Terdahulu, Dato' Amar Douglas dan rombongan Lembaga Amanah Kebajikan UNIFO diberi taklimat berkaitan status kemajuan serta reka bentuk projek dari pihak kontraktor selain melakukan lawatan ke tapak projek. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan UNIFO serta ahli-ahli lembaga yang lain antaranya Dato' Dr. Peguang Manggil dan Dato' Liwan Lagang. Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC akan memperluaskan sektor kawalan dan pemuliharaan hutan melalui pemantauan drone. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talib Saleh berkata dengan teknologi pemantauan yang efektif tersebut, perolehan data dapat dikutip dengan pantas dan tepat. Banyak kayu bakau ini digunakan untuk curucuk, untuk piling dan untuk arang dan sebagainya. Tapi penggunaan itu kita mengikut kaedah-kaedah yang tertentu. Tetapi banyak juga aktiviti-aktiviti yang haram dan oleh sebab itulah drone seperti ini tak boleh digunakan untuk memantau, untuk memastikan aktiviti-aktiviti ini dapat dibendung. Dato' Len menjelaskan penggunaan teknologi drone itu juga adalah lebih cost efektif. More than 10 years ago, we bought a camera, cost 5.2 million. Nowadays, with that amount of money, we can buy so many drones. And that you can get so many information in very short possible time. Jelasnya melaluinya juga akan memastikan usaha pemuliharaan lebih 100,000 hektar pokok bakau terjamin dengan pemantauan rapi. Dato' Len bercakap kepada media selepas Majlis Asia Pacific Telecommunication Asia Pacific Kategori 2 kick off selain menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman antara SFC dan Sunway University di Kuching. Sunway University diwakili oleh presidennya Profesor Sibrandes Pompema manakala SFC pula diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Zulkifli Aton. Di bawah MOU itu, Sunway University akan berperanan membekalkan data penyelidikan dan pembangunan bagi teknologi drone bagi kegunaan SFC. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK perlu menggunakan geran yang disalurkan oleh kerajaan sebaik mungkin bagi membangunkan komuniti setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Driss berkata, geran yang disalurkan adalah untuk pembangunan serta melaksanakan pelbagai projek kawasan masing-masing. Aula memberitahu demikian semasa menyempurnakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri Kampung Hijrah Fasa 1 di Pekarangan Surau Taman Hijrah Simunjan. Bercakap mengenai permohonan pembinaan Dewan untuk kegunaan penduduk Kampung Hijrah Fasa 1, Aula memberitahu Dewan tersebut akan dibina secara berperingkat membandingkan kos bagi pembinaan Dewan baru itu memakan belanja yang agak besar. Katanya lagi kerja-kerja menembok tanah akan dimulakan terlebih dahulu. Susulan tapak untuk Dewan tersebut telah dikenal pasti dan kemudian kerja-kerja pembinaan Dewan akan dilaksanakan. Masyarakat Sarawak kini sedang menghitung hari menanti ketibaan Hari Gawai Dayak yang akan tiba tidak lama lagi. Untuk memeriahkan ketibaan Hari Gawai Dayak 2023, RTM Miri dengan kerjasama Kumpulan Syarikat Naim akan menganjurkan program Berami Gawai pada 20 Mei. Penerbit Berami Gawai Bana Jimbat memberitahu Berami Gawai merupakan program berbentuk hiburan dan program khas musim perayaan yang dianjurkan secara bersepadu dengan perkhidmatan Iban, Kayan dan Kenyah. Objektif program Berami Gawai adalah untuk memeriahkan lagi suasana perayaan Hari Gawai Dayak untuk memupuk dan mengiratkan semangat perpaduan, keharmonian dan bersatu padu dalam kepelbagaian budaya Darussalam dalam konteks Malaysia Medani.
Beliau berkata demikian bila ditemu bual selepas mesyuarat penerbitan program Berami Gawai Miri FM bersama kumpulan syarikat Naim di auditorium RTM Miri. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, menerima kunjungan hormat pengurus stesen RTM Miri, Lydia Paya Rinyut. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjemput Datuk Seri Lee sebagai tetamu kehormat program Berami Gawai. Program tersebut akan disiarkan pada 1 Jun di saluran Miri FM dan YFM Kuching. Orang ramai khususnya masyarakat di Miri dijemput untuk memeriahkan program Berami Gawai 2023 di Permai Mall Miri bermula pukul 6.30 petang. Antara artis tempatan yang akan memeriahkan suasana semasa program tersebut termasuk Harry Francis, Winnie Albert dan Rosia Urai. Bandaraya Kuching yang kini kembali rancak dengan pelbagai aktiviti menunjukkan sektor pelancongan Sarawak yang terjejas akibat wabak COVID-19 dilihat semakin beransur pulih. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Junaidi Ridwan berkata, ini dapat dilihat daripada penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa yang giat dilaksanakan pada tahun ini. Dato' Junaidi optimis penganjuran sukan bertaraf dunia itu bukan hanya menjadi kayu pengukur untuk atlet Sarawak, malah dapat merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negeri ini. Jelasnya ia selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS yang turut menggariskan sektor pelancongan sebagai salah satu teras dalam menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Dato' Junaidi berkata demikian semasa merasmikan sesi memperkenalkan fighter kejohanan Muay Thai Piala TYT Sarawak 2023 di tebingan Kuching. Dalam pada itu, beliau turut berharap Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak akan terus menggilap bakat anak Sarawak dalam sukan Muay Thai Sarawak yang juga merupakan persiapan untuk menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2024. Dato' Junaidi juga memberi komitmen DBKU akan terus menyokong penganjuran acara-acara sukan bagi menyediakan platform golongan belia agar melahirkan belia yang bergiat aktif dalam aktiviti sihat. Kejohanan Muay Thai Piala TYT Sarawak 2023 di panggung udara Jalan Taman Budaya Kuching bermula hari ini hingga 14 Mei merupakan salah satu acara yang disenaraikan dalam program sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Kejohanan tersebut akan menyaksikan lebih 200 peserta berentap dalam pelbagai kategori Muay Thai Sport, semi-profesional dan profesional membabitkan petinju dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Singapura, Kemboja, Yaman, Maghribi dan Thailand. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih, Bu Mawin. Seterusnya, perkembangan dari Selangor, 1,200 botol air mineral diagih kepada pelajar Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Jaya. Jadi untuk laporannya, kita terus saja bersama Sam Chasasi. Silakan, Sam. Baik, terima kasih Miza. Rumah terbuka jelajah kita Selangor Aidilfitri hari ini berlangsung di daerah Sabak Bernam, diadakan di dataran tanah Lesen Parit Baru. Untuk laporan lanjut bersama wartawan Zanaria Zainal Abidin. Baiklah, terima kasih Sam. Untuk makluman, hari ini jelajah kita Selangor masuk ke lokasi yang ketujuh. Hari ini bakal berlangsung di dataran tanah Lesen Parit Baru bagi daerah Sabak Bernam. Bagi mengetahuinya dengan lebih lanjut, saya bersama dengan Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, mengenai program pada malam ini, bagaimana persiapannya? Alhamdulillah, tadi ada program rewang yang disertai oleh kampung-kampung seluruh Sabak Bernam, pemimpin-pemimpin masyarakat daripada pelbagai lapisan, dan mereka memasak daging lembu, rendang kambing, lemang, dodol, ketupat untuk jamuan kepada rakyat dan penduduk pada malam ini. Dan insyaAllah melihat kepada kehadiran itu, kita percaya malam ini kita akan dapat kehadiran yang ramai. Termasuk saya seru kepada orang Sabak Bernam dan kawasan sekitar untuk datang bersama-sama ke lokasi ketujuh jelajah kita Selangor Aidilfitri, iaitu di daerah Sabak Bernam di malam ini. Datuk Seri, ini di lokasi ketujuh. Bagaimana maklum balas yang diterima setakat ini daripada pengunjung? Maklum balas sangat positif, malahan
terdapat kadang-kadang kesesakan di beberapa lokasi, malahan bekalan makanan yang kita siapkan untuk 10,000 tu habis di peringkat awal. Jadi di jamuan-jamuan yang terakhir ni, di tiga yang terakhir di Sabak, Benam, Kuala Selangor dan Gombak, kita akan cuba menambah lagi sedikit supaya kehadiran ramai dan orang yang datang tu tidak kecewa dan kita dapat menyantuni dan juga dapat bersama-sama. Namun sambutan yang kehadiran itu menunjukkan kesan yang sangat positif kepada kerajaan negeri dan juga kepada kepimpinan kerajaan negeri. Dato' Sri, aktiviti rewang ini, apa yang kita tahu tak banyak lokasi yang kita buat aktiviti rewang. Bagaimana perancangan pada masa depan? Sebenarnya program ini kita sekalikan untuk jamuan Aidilfitri, tapi rewang sekampung ni tetap berlangsung di daerah-daerah. Tapi sebenarnya dengan Aidilfitri kita pilih tiga daerah. Kebetulan tiga daerah itu kita lihat ada kehadiran tetamu istimewa. Cuma di Sabak, Benam sepatutnya Timbalan Perdana Menteri dapat hadir, namun beliau ada urusan di Kelantan pada hari ini terpaksa hadir. Jadi tak apa, kita teruskan juga, dan ia sesuai pula dengan Sabak, Benam yang ada komuniti desa yang agak besar. Dan ini perkara lumrah dan lazim yang diadakan, dan meraihkan mereka tu dengan program sebelum ini nampak menarik. Namun daerah lain akan dibuat, tapi dalam sambutan yang berbeza lah, mungkin Maulud Nabi, mungkin awal Muharram dan sebagainya. Tapi yang raya kita buat di tiga daerah saja sambutan rewangnya. Dato' Sri, apa istimewanya malam ini selain daripada rewang pada sebelah pagi, dan juga apa makanan istimewanya di Sabak, Benam yang bakal menanti pengunjung di sini? Seperti biasa, hidangan-hidangan biasa, namun begitu saya percaya ada hidangan makanan kampung dan nasi ambeng. Nasi ambeng merupakan tradisi makanan orang Jawa yang mempunyai komuniti hampir 30-40% di negeri Selangor ini. Dan punten sebagai contoh juga makanan Jawa yang boleh dinikmati, yang saya percaya makanan ini tidak lagi tersekat ataupun tergaris kepada masyarakat Jawa saja. Semua masyarakat menikmati, termasuk orang Cina dan juga orang India. Jadi kita juga memperkenalkan konsep tertentu di Sabak. Antaranya kita adalah makanan-makanan Jawa yang ingin kita tonjolkan di samping keindahan Sabak sebagai kawasan pelancongan dan kawasan pertanian. Terima kasih Dato' Sri kerana sudi bersama dengan kami. Untuk itu, saya kira setakat ini laporan saya untuk Jelajah Kita Selangor Aidilfitri. Apapun warga Sabak, Benam, jangan lupa datang beramai-ramai pada malam ini. Kembali kepada Sam, silakan. Baik, terima kasih Zana. Galak pelajar minum air kosong, kekalkan tahap kesihatan. Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor mengagihkan 1,200 botol air mineral kepada pelajar Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Jaya Kelang bagi menyokong galakan tersebut. Program dilaksanakan dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Taman Kelang Jaya. Program hari ini kita edarkan air sebanyak 1,200 botol air mineral 1.5 liter untuk kita galakkan pelajar-pelajar sekolah ni untuk minum air. Sebab kita diorang ni dalam keadaan cuaca yang panas ni kena banyak minum air supaya diorang sentiasa sihat dan boleh pergi ke sekolah dan belajar dengan cara yang dalam keadaan sihat lah. Jadi program ini satu inisiatif yang sangat baik, tanda kasih sayang terutama dari Pertubuhan 99 Kebajikan Insan dan juga PIBG. So program ini perlu diteruskan dari masa ke semasa, terutama dalam cuaca yang sangat panas ketika ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada NGO 99 Kesan yang datang ke Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Jaya membantu pihak sekolah untuk memberi kesedaran kepada anak-anak murid tentang perlunya banyak minum air, terutama dalam keadaan cuaca yang panas sekarang ni. Insentif khas disediakan buat atlet negeri Selangor yang menyumbang pingat dalam Sukan SEA 2023. Esko Pembangunan Generasi Muda Sukan Muhammad Khairuddin Osman berkata, kerajaan negeri Selangor berharap mereka membawa pulang pingat sekaligus mengharumkan nama negara. Kebiasaan kalau mereka mendapat pingat, insyaAllah kerajaan negeri akan sediakan insentif kepada mereka. Waimah, kita juga telah memberikan RM10,000 kepada para kita untuk pergi ke Sukan SEA. Jadi harapan kerajaan negeri kepada atlet di luar sana, kalau saudara mewakili Selangor, insyaAllah setakat ini kerajaan negeri tidak pernah hampakan harapan mereka. Asalkan bawa balik pingat kepada kita.
Sementara itu, Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor, Muhammad Nizam Marjugi berkata pihaknya berharap semua atlet dapat memberi tumpuan sepenuhnya sepanjang Kejohanan Sukan C 2023 bagi menjayakan sasaran kutipan 40 pingat emas, 37 perak dan 64 gangsa untuk negara. Seramai 97 atlet Selangor terlibat membawa cabaran negara ke Sukan C 2023. Kemboja. Sekian saja laporan dari RTM Selangor. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sam. Kemeriahan sambutan Aidilfitri diteruskan dengan penganjuran program Aidilfitri Malaysia Madani at Dataran Merdeka. Program anjuran bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Gabungan Masjid dan Surau serta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan berlangsung esok. Jadi untuk meninjau persiapannya, kita langsung bersama Fadlina Izhar di Dataran Merdeka. Silakan. Ya, persiapan terakhir program Aidilfitri Malaysia Madani at Dataran Merdeka masih lagi berjalan dan apa yang anda boleh lihat sekarang ini, kemah dan meja telah pun disediakan untuk persiapan terakhir pada hari esok. Dan apa yang menariknya lagi, program esok akan diserikan lagi dengan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Datuk Muhammad Haji Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selamat Hari Raya, Datuk. Selamat Hari Raya, Mak Zabatin juga. Okey, Datuk. Boleh Datuk kongsikan apakah menu juadah istimewa yang akan disajikan kepada para pengunjung esok? InsyaAllah. Sambutan Aidilfitri Malaysia Madani kali ini kita akan sambut dengan persiapan yang rapi dan menu utama yang kami akan sajikan ialah kambing golek. Di mana kambing golek ini insya-Allah kita akan sediakan sebanyak 105 ekor. Dan 105 ekor ni kami yakin boleh mencukupi. Dan yang keduanya, kita menyediakan sate. Dia di mana kaedah penyediaan makanan ni ada 124 penggerai. Kalau kita lihat di sini, satu makitan ni akan dibahagi kepada dua, bermaksud ada 62 kemah makitan ni, kemah ni sampai ke belakang. Dan ada 124 penggerai dan kita akan ikut zon di mana gabungan masjid dan surau wilayah luas kutuan ini bersama dengan kami menjayakan program menyantuni masyarakat. Jadi insya-Allah sate juga lebih kurangnya lebih kurang 126,000 cucuk. Lepas tu kita ada mi laksa, kita ada rendang, kita ada nasi impit, kita ada nasi ayam dan kita juga ada makanan-makanan tambahan oleh rakan strategik kita seperti dimsum, roti canai, mi goreng dan juga kita ada juga McDonald's. Maksud saya ialah makanan-makanan ini kami rasakan mencukupi dengan persiapan yang rapi. Dan kita cuma mengharapkan agar pengunjung yang datang dengan family, makanlah di sini sahaja. Jangan dibawa balik. Okey, Datuk. Macam tahun lepas, kita dapat sambutan yang amat-amat menggalakkan. Dan tahun ini ada yang kata menu juadah tak cukuplah dan sebagainya. Dan apa tindakan pihak penganjur untuk tahun ini? Sebenarnya tahun lepas menu yang kita rancang cukup, tetapi kerana pengunjung datang lebih awal ke gerai, sepatutnya kita buka pukul 10 tetapi seawal pukul 9 mereka dah mengambil makanan. Jadi pada tahun ini kita cuba untuk mengatasi masalah kedatangan awal, mungkin kita akan mula buka lebih kurang hampir pukul 10 sehinggalah habis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita telah menugaskan ramai jawatankuasa sehingga sukarelawan saja kita mempunyai 250 sukarelawan. Lepas tu dengan rakan-rakan strategik, dengan agensi-agensi yang bersama dengan kita, di mana tempat-tempat makanan tumpuan utama tu kita akan menyediakan petugas-petugas yang cuba untuk mengawal keadaan. Kita tak nak mereka berebut-rebut dan kita mengharapkanlah janganlah ketika berebut itu ada yang cuba untuk mengambil video dan cuba memviralkan.
tolonglah rakam yang baik-baik saja. Jadi kita jemputlah semua untuk hadir ke dataran mereka ini. Sepanjang ni ada 124 gerai dan jangan lupa kita ada mobile kitchen juga. Kita ada dapur bergerak di mana situ ada char kui tiao. Ha, ini selak udang baru nampak dia punya kui tiao. Bukan selak kui tiao nampak udang. Ha, ini agak luar biasa daripada rakan strategik kita. InsyaAllah bersama dengan kami, apa yang penting ialah mudah-mudahan hari raya ini akan dapat memupuk persaudaraan dan mengukuhkan perpaduan gabungan masjid dan surau bersama rakan strategik bersama Ngejawi cuba untuk menyantuni semua masyarakat tanpa mengira latar belakang dan juga kaum. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang anda bawa seisi keluarga datang ke dataran mereka bermula jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Pakai cantik-cantik dan rancang perjalanan anda. Jangan risau tentang menu juadah yang disediakan. Apa yang penting, kehangatan sambutan Aidilfitri dapat dirasai dalam suasana Malaysia Madani. Dan di samping itu dapat beramah mesra dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan untuk itu, saya Fadlina Izahar dari Dataran Merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Selenggara fasiliti bilik darjah yang rosak akan dilaksanakan dengan segera dan ia bagi memastikan keselesaan murid dan guru semasa menjalani sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Menurut Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, Dr. Roslan Hussein, bagaimanapun setakat ini, semua fasiliti berkenaan dalam keadaan baik. Kita pastikan juga mana-mana facilities seperti kipas angin sepamanya akan kita ambil tindakan segera jika rosak ataupun sudah usang ya, supaya pengaliran udara itu akan berlaku dengan baik dan proses pembelajaran akan berjalan tidak mengganggu proses pembelajaran. Beliau mengulas perkara tersebut susulan arahan Kementerian Pendidikan yang menggesa setiap JPN mengambil langkah segera memulihkan mana-mana kipas yang rosak, terutama negara dalam keadaan cuaca panas ketika ini. Barangan tiruan bernilai RM3,000 dirampas oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan rampasan dibuat 11 Mei lalu dalam serbuan di 4 premis sekitar Melaka Tengah. Especially ni kawasan-kawasan hotspot tourism ni, tolonglah jangan jual benda-benda barang tiruan ni. Sebab pihak kami kadang-kadang menerima aduan yang sangat-sangat orang kata tu membimbangkanlah makin lama sebab banyak barangan tiruan. Kes disiasat di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019 dan Seksyen 41-1-D Akta Had Cipta 1987. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai rampasan itu di Kerubung Melaka. Baik, profesyen kejururawatan kini semakin mencabar memandangkan dunia berdepan pelbagai krisis kesihatan. Jururawat lelaki ataupun wanita masing-masing memiliki peranan tersendiri dalam memastikan sektor kesihatan terus kukuh. Kita ikuti laporan Aina Jihah Ahmad Mazlan bersempena sambutan Hari Jururawat Antarabangsa 2023. Lima tahun merantau di Arab Saudi, Adipa Haira Haziul Kefli akui tugas jururawat di luar negara berbeza berbanding di Malaysia. Budaya dan bahasa antara pahalang, namun alah bisa tegal biasa, semuanya dilalui dengan mudah. Memasuki tahun ke-14 perkhidmatan, beliau berbangga kerana dapat memenuhi hasrat bapanya yang inginkan dia terus berbakti sebagai jururawat berkaliber. Di sana, main language yang kita gunakan adalah English and secondary language adalah Arabic. So, saya kena belajarlah untuk adapt macam mana untuk kita interaksi dengan pesakit, dengan sesama keluarga pesakit, juga dengan doktor dan juga medical lain-lain.
Bagi Zarina Abdi Syukur yang berkhidmat dalam negara pula, cabaran bertugas semasa pencemaran Sungai Kim Kim yang menggemparkan penduduk di Pasir Gudang, Johor Bahru 4 tahun lalu meninggalkan kesan mendalam. Rasa simpati terhadap pesakit menyebabkan beliau mengabaikan kesihatan diri kerana mahu memastikan warga Pasir Gudang selamat. Ada satu ibu mengandung di mana datang dengan keadaan batuk. Nak kata usaha nafas tu macam ada sikit tapi memang pada batuk. Mungkin dia kata inhale dengan apa ni bau tu. Dan kandungan tu tak siap dalam 8 bulan. So bila kat sana, doktor semua kata tak boleh, kena bawa ke hospital. Kerjaya jururawat amat sinonim dengan wanita. Namun, Fakhrurazi Haizir membuktikan jururawat lelaki juga mampu memikul peranan tersebut. Alhamdulillah, saya ambil sebagai cabaran walaupun pada mulanya saya tak minat. Tapi bila kita kenal dan lebih dalam kerjaya jururawat ini, kita jadi lebih minatlah dengan kerjaya jururawat. Seperti lilin membakar diri untuk menerangi orang lain, itulah peribahasa yang tepat bagi menggambarkan pengorbanan seorang jururawat dalam menjalankan tugas dan memastikan setiap pesakit sembuh seperti sediakala. Terima kasih atas pengorbanan yang diberikan. Selamat Hari Jururawat Antarabangsa. Aina Jihamad Mazlan, RTM. Pelantikan baru 829 ketua kampung di 59 Dewan Undangan Negeri Perak Melayu dijangka selesai sebelum 22 Mei ini. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, pelantikan secara berperingkat itu melibatkan kampung Melayu di 33 dun. Manakala fasa kedua melibatkan 26 dun pembangkang. Kita dah bersiap, saya ingat. Sebelum sidang dewan, mungkin fasa pertama. Fasa pertama ni ialah kampung-kampung yang berada dalam 33 dun kerajaan. Ya. Yang tu very straightforward. Yang ni boleh dibawa. Ada fasa kedua nanti ialah ketua-ketua kampung bagi 26 dun yang diketuai oleh pembangkang. Beliau berkata demikian kepada media pada program mesra Hari Bertemu Pelanggan Negeri Perak di Dewan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ADTEC di Taiping. Mengulas lanjut, beliau berkata pelantikan ketua kampung di 158 kampung baru China dan 7 kampung India telah selesai dijalankan. Tiada sebarang pengeluaran borang permohonan projek perumahan Pusat Pertumbuhan Desa PPD Binjal. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah menegaskan perkara itu susulan laporan orang awam berkenaan aktiviti penjualan borang pada harga RM30 hingga RM50 oleh pihak tidak bertanggungjawab. Pengurus Besar Kedah Datuk Kamarudin Abdul Akib berkata ada individu yang datang ke pejabat untuk bertanyakan mengenai status permohonan mereka sedangkan ia tidak wujud. Sebenarnya Kedah belum mengeluarkan tawaran kepada pemohon-pemohon. Jadi saya nak menyerulah kepada kalau ada pihak-pihak yang melakukan aktiviti penjualan borang ni, abaikan saja sebab Kedah akan mengeluarkan borang rasmi Kedah, ada kod keselamatan dia, ada number siri dia yang tak boleh ditirulah. Jadi kita bagi borang ni secara percuma, kita tak jual. Projek perumahan PPD Binjai di daerah Kubang Pasu yang mula dibina pada 2021 menawarkan 50 unit rumah dan dijangka siap pada Ogos depan. Jabatan Penjara Malaysia mewujudkan pusat reintegrasi bagi membolehkan penghuni penjara mendekatkan diri dengan masyarakat juga sebagai persediaan mendapatkan pekerjaan selepas bebas dari penjara.
Pengarah Penjara Kedah Timbalan Komisioner Penjara Abdul Kadir Jalani Ismail berkata, melalui pemulihan tersebut, penghuni yang ditempatkan di pusat itu merasa tidak dipinggirkan. Dia keluar ada pekerjaan, dia dah ada wang saku, dia dah ada gaji. Jadi dia tak balik pada rakan-rakan yang lama. Dan masyarakat dah mula yakin lah. Kalau dulu dia bebas dari penjara, keluarga pun tak nak terima. Hari ni keluarga dah rasa yakin. Sebab tu saya buat program ni untuk lihat dia bersama dengan keluarga. Keluarga dah mula yakin bahawa mereka ni dah banyak berubah. Pusat reintegrasi yang telah 2 tahun diwujudkan ini menempatkan banduan yang masih mempunyai baki hukuman penjara 3 tahun dan ke bawah. Penghuni turut dididik dengan pekerjaan serta pelbagai kursus termasuk pertanian dan projek ikan air tawar. Sehingga kini hampir ribuan banduan kembali yakin diri, tidak lagi mengulangi kesalahan, malah mampu berdikari hasil latihan kemahiran yang diberikan. Anda nak tengok pemain bowling baca berita? Saksikan saya, Syarat Taufifah dalam Stadium RTM pada 13 dan 14 Mei ini. Perkembangan Sukan SEA 2023, jago wushu kebangsaan Tan Chong Ming sekali lagi mencipta sensasi apabila meraih pingat emas menerusi acara Tolu Wanita gabungan Nandau dan Nanggun hari ini. Ini juga adalah pingat emas temasya Kemboja kedua diraih beliau selepas mengungguli saingan Nangguan Wanita pada Rabu lepas. Pada final disiplin Nandau yang berlangsung di pusat konvensyen Chiang Rai Changwar, Cheng Ming mengumpul 9.65 mata untuk mengumpul keseluruhan 19.16 mata sekaligus mengesahkan kejayaan merangkul emas keduanya. Pingat perak dimenangi atlet Vietnam Pan Thi Tu Binh yang meraih keseluruhan 18.413 mata, sementara Ayi Tersar Min dari Myanmar mengumpul 18.303 mata untuk membawa pulang gangsa. Kejayaan tersebut membolehkan Chong Ming yang juga juara dunia 2019 muncul atlet Malaysia pertama meraih 2 pingat emas pada Sukan SEA 2023 ketika ini. Kecemerlangan kontijen Malaysia diteruskan pada Sukan SEA 2023 dan kali ini giliran kem berbasikal negara menghadiahkan pingat emas menerusi acara leburai lelaki individu hari ini. Dan saingan berlangsung di Angkor Wat menyaksikan emas berkenaan dihadiahkan oleh Nur Amirul Fakhruddin Marzuki. Nur Amirul menamatkan saingan tersebut dengan catatan masa 3 jam 22 minit. Dalam pada itu, pingat perak menjadi milik pelumba Indonesia manakala pingat gangsa diraih pelumba dari Thailand. Dalam pada itu, hasrat kem badminton negara untuk membawa pingat emas acara berpasukan lelaki Sukan SEA 2023 tidak kesampaian apabila tewas pada saingan akhir temasya. Malaysia tewas 1-3 menentang Indonesia dan terpaksa akur dengan pingat perak. Dalam saingan tersebut, Malaysia melalui pemain persorangan utama Leong Jun Hao yang berjaya menewaskan Chico Aura Dwi Wardoyo 21-16, 21-13. Bagaimanapun, kekalahan pada perlawanan pembukaan tidak mematahkan semangat pemain Indonesia yang lain untuk bangkit kembali pada 3 perlawanan seterusnya. Juara bergula lelaki All England 2022 Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana memberi inspirasi kepada kebangkitan Indonesia apabila berjaya mengatasi bergu utama negara Beh Chu Meng Go Bun Zi 21-12, 22-20 menjadikan kedudukan terikat 1-1. Christian Adinata kemudian meletakkan Indonesia di depan selepas menewaskan pemain persorangan kedua Malaysia Lee Shung Yan 21-17, 21-9. Bergu lelaki kedua negara Chia Wei Jing Yu Zun turut tewas dengan keputusan 21-13, 16-21, 16-21 menentang Pramudya Kusumo Wardana Yarimia Eric Yochi Rambitan. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.